Hah? Siap? Belum, belum cakepnya belum ya. Sabar ngapa? Memang sumpah ya. Bu, siap bu? Siap. Bu, siap bu? Siap. Biasanya kalau di onor yang paling lama kan ibu-ibu. Di sini mah ibu-ibunya anggun-anggun ya. Anggun apa ngantuk ya? Ya, semangat bu. Bu, semangat. Nah, sampai jam berapa ngajinya bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam melina di Kosambi. Cakep. Bunga jawab salam didoakan sing marangkat haji. Amin. Tepuk tangan untuk santri Musalah Nurul Ikhlas. Tiara Village, Desa Paula Utara.
yaitu pentas santri musala Nurul Ikhlas. Adapun acara yang pertama pembukaan, marilah kita bersama-sama buka acara ini dengan membaca basmalah dan kalimat thayyibah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bismika Allahil a'zam jalla jalalik wa bihaqqin jami'il malaikati muqarrabin wa jami'il anbiya'i wal mursalin ala rasihim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqin jami'il masa'ibi bisilsilati tariqatina radiyallahu anhum ajma'ina wa nafa'anallahu bi'ulubihim wa tarbiyatihim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghufranaka Allahumma lana wa liwalidina wa li ikhwanina al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Sayyulillahi lawlumul fatiha. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dibawakan oleh saudara Faiz dan kawan-kawan, kepadanya kami panggilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alam yaj'al kaidahum fi
Wa taqabbalallahu
minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ihum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, ibadah Rahman, fa inna usikum wa nafsi bittaqullahi qaili fi kitabihil Qur'an ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'afi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi kudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat alam ya minhumul amat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Waskurullaha ya'ni yang saya hormati Bapak Ibu hadirin, teman-teman seperjuangan yang dimuliakan oleh Allah. Mari sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan puji syukur dari hati yang paling dalam kepada Allah yang menggenggam seluruh semesta ini dan Allah pula yang mengumpulkan kita hadir di majlis ini. Mudah-mudahan segala keutamaan duduk di majlis ini Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, mari kita mengingat peristiwa besar mukjizat terbesar kedua setelah Al-Qur'anul Karim, yaitu Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj adalah perjalanan spektakuler Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke puncak tertinggi Sidratul Muntaha. Dalam surat Al-Isra Allah berfirman, kami hanya ingin memperlihatkan kepada hamba-Nya sebagian saja ayat dari Allah. Dan kemurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat menjadi generasi kebanggaan bagi kita, bagi nusa bangsa, agama dan orang tua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mengingat tempat yang terbatas, jadi tadi ada himbauan dari Ibu Ustaz dan Bapak Ustaz, katanya ibu-ibu kalau ingin di dalam musala dipersilahkan supaya lebih nyaman, bisa sambil lesehan ya, biar nanti bapak-bapak bisa merangsek ke dalam, ke depan supaya lebih nyaman. Sampai jumpa.
Ratu Cahro. Kepada Adinda dipersilakan dengan segala hormat. Halo. Thank you.
memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
rahmat dan karunia-Nya, kita semua bisa menghadiri kembali acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, atas nama penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak, Ibu, dan di sini juga ada Bapak RT dan reng-rengan. Terima kasih atas partisipasinya sehingga malam ini bisa terselenggara acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Begitu pula saya mendoakan semoga amal kebaikan bapak-bapak diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya kami sebagai atas nama penyelenggara menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penyelenggaraan ini terdapat kekurangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Untuk selanjutnya, untuk mencegah waktu, marilah kita menyimak tausiah dari Al-Ustaz M. Irsan Gunawan S.Pd.I. Semoga bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu dan menjadi ilmu buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutannya sekali lagi kami atas nama panitia penyelenggara peringatan Maulid Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW mengucapkan terima kasih kepada para jamaah, para donatur juga, dan juga para bapak ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada kesempatan kali ini. Dan juga kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan acara pada malam hari ini masih banyak kesalahan. Mudah-mudahan di acara selanjutnya atau di acara-acara hari besar Islam kedepannya acaranya akan lebih meriah lagi. Bapak Ibu, acara demi acara sudah kita lalui. Ibarat kita pada acara inti, namun sebelum kita menginjak acara inti, kami mengimbau dan meminta bapak-bapak yang ada di belakang boleh maju dulu Pak sebelah sini. Ya, kalau kata Ustaz, kalau ada yang di belakang mah hadiahnya kipas angin ya Bu. Kalau di depan mah motor katanya. Makanya bapak-bapak yang mau motor maju ke depan ke sini. Biar pahalanya, biar nanti cicilan motornya lancar. Ibu-ibu juga yang di belakang boleh kan? Kita dapat mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ustaz. Untuk itu, kami persilakan kepada Bapak Ustaz Muhammad Irsan Gunawan S.Pd.I. untuk membuka dan melanjutkan pengajian. Muliakan Rasulullah dengan bersolawat kepadanya. Mudah-mudahan yang hadir, tempat yang kita tempati, acara yang sedang kita ikuti, mudah-mudahan dilimpahkan ridho, berkah, rahmat serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nanti seluruh jemaah ikut ketika membaca asma Allah, ikut ketika bersolawat, ikut. Mudah-mudahan datang ke tempat ini mendapat ilmu yang bermanfaat, duduknya mendapatkan keberkahan, pulangnya membawa ampunan. Amin ya Rabban. Ya Allah.
Allahumma salli ala Muhammad.
فانفعنا ببعضهم واهدنا حسنا بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والحمد لله رب. يا belum cakepnya belum ya. Sabar enggak Pak, memang sumpah ya. Bu, siap Bu? Siap. Bu, siap Bu? Siap. Biasanya kalau di onor yang paling lama kan ibu-ibu. Di sini mah ibu-ibunya anggun-anggun ya. Anggun apa ngantuk ya? Ya, semangat Bu. Bu semangat. Nah, sampai jam berapa ngajinya Bu? Jam 1 siap. Bapak-bapak sampai jam berapa? Jam 3 hayu lah nah. Ibu nepikeun ka jam 1, bapak nepikeun ka jam 3, saya jam 11 balik. Ya, siap Ibu ya, urang make pantun heula ngaras semangat ya. Ibu-ibu, bapak-bapak keur arisan. Cakep. Disuguhan ku cai tikis jeung sarimi. Ompak cakep-cakep wangi 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 wangi. Ibu-ibu bapak-bapak kumpul ke arisan. Disuguhan cai tiis jeng sarimi. Nepangkeun abdi jenengan akhirsan bade nepangkeun salam silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Daun salam melina di Kosambi. Cakep. Bunga jawab salam didoakeun sing marangkat haji. Amin. Hayang haji. Hayang haji hayang. Hayang. Daftar encan. Encan. Cukup sekian dan terima kasih. Nah, di mana-mana ge lamun hayang dipanggil mah kudu daftar heuh. Belah bapak jeng ibu berangkat berobat walaupun duduk panghelana di paling depan gak daftar mah gak dipanggil-panggil, betul gak? Sama haji juga ya. Makanya mudah-mudahan jemaah yang datang wasilah dengan peringatan Isra Mi'raj, barokahnya dengan majlis ilmu, mudah-mudahan pada berangkat haji. Amin ya Robbal Alamin. Tolong salamnya dijawab ya Pak, Bu, jawab salamnya ya. Mengapa salam itu wajib dijawab? Karena di dalam salam itu ada doa. Orang yang menjawab salam maka sama dengan mengaminkan doa. Di salam itu ada tiga loh. Satu, didoakan selamat. Dua, didoakan dapat berkah. Ketiganya, didoakan dapat rahmat. Makanya harus dijawab. Siap jawab? Siap. Siap jawab? Siap. Syaratna daun salam daun kasemak ngajawab salam kembali amak. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam ayana di Kota Sadang. Cakep. Ngajawab salam didoakeun sing kabayar hutang. Amin. Ya Aminah lebih pedas tibatanmu tadi. Nah, ya Aminah lebih gedean tibatanmu tadi. Berarti menandakan anu hadir teh garede. Utang. Wow.
hutang ini bangga ya. Itu mudah-mudahan hutangnya sing kabaraya. Amin. Dari Pak Presiden, kalau hutang itu jangan dipikirin. Nah, ya hutang itu jangan dipikirin, tapi dibayar. Mudah-mudahan hutang yang sedikit, hutang yang gede lunas semuanya. Amin. Bayar semuanya. Dan satu nasihat, kalau gak mau punya utang, jangan ngutang. Setuju? Yo. Yang membuat kita ngutang apa, Bu? Satu jawabannya, gede keinginan. Kemana ya, Teh? Ya, aku menangis. Apa, Letaman? Ya, giliran mana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana ya, kalau tidak ada guru, kita tidak akan tahu siapa Tuhan kita. Maka para santri, hormati dan hargai gurumu, insya Allah berkah hidupmu. Amin ya Rabbal Alamin. Aparatur pemerintah yang berada di wilayah Pangulah Utara, dimulai dari Bapak Lurah, Bapak Dusun, Bapak RW, Bapak RT, siapapun yang hadir, kita doakan mudah-mudahan para pejabat kita Allah jadikan pejabat yang soleh, pejabat yang amanah, yang sayang terhadap warganya, dan mudah-mudahan Allah berkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu jemaah Musola Nurul Ikhlas yang saya hormati, di awal mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Di tempat ini kita bisa bertatap muka, di tempat ini kita bisa bersapa kata. Intinya kalau dalam bahasa Sunda, takdir teu bisa dipungkir, kadar teu bisa disingkir. Naon maksudna? Sakuat-kuat rencana manusia, moal bisa ngerekkeun takdir jeung iradatna Gusti Allah. Urang kumpul di ieu tempat, urang ngariung di ieu tempat, kita duduk bersama di ini tempat, tiada lain, tiada bukan, ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kumpul yang seperti ini, hebat dan besar, daun yang jatuh dari pohonnya, tiada lain, tiada bukan, itu juga adalah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kalimat mukaddimah ini, jangan pernah lupakan Allah. Ingatlah terus sama Allah. Fadkuruni adzkurkum. Ingatlah kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Orang-orang yang diingat oleh Allah, itulah orang-orang yang akan dicintai oleh Allah. Orang-orang yang dicintai oleh Allah, itulah orang-orang yang akan dapat rahmatnya Allah. Orang-orang yang dapat rahmatnya Allah, itulah mereka yang akan selamat dari siksa Allah, dunia dan akhirat. La ilaha la Allah la maqsuda illa Allah la ilaha illa Allah la maqluba illa Allah sakali la ilaha la Allah la maujuda illa Allah la
la maqluba illallah. Ya, buat ceramah ngadain ternyata. Hauduka, haud, haud itu telaga. Kak itu milik Nabi Muhammad. Hauduka telagamu. Sofil mubarad, sofil begitu bersih, mubarad dan dingin. Masya Allah, yang bersih dan dingin Pak. Telaganya Nabi Muhammad nanti di surga. Itu untuk siapa? Untuk mereka yang rajin membaca sholawat. Di bulan Syakban ini, di bulan ruah yang kata orang Sunda, orang Jawa, turun sebuah ayat yang ayatnya adalah ayat fenomenal. Mana? Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu. Dan itu teh ayat tentang apa? Ayat tentang sholawat. Jangankan kita, Allah dan para malaikatnya membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Masa kita jarang baca sholawat? Pak, kalau mau HP, Pak, Ibu, ada, seringnya baca sholawat. Dulu-dulu mah Pak dulu-dulu, saya punya nenek. Kalau masak, itu disholawatin. Kalau masak disholawatin, gimana keberkah? Ya muhaiminu ya salam salimna wal muslimin min nabi khairil hanam wa bi ummil mu'min. Itu sambil masak Bu, goreng tempe sampai gosong tuh tempenya. Sampai gosong tempenya, tapi ditanya suaminya, kenapa kamu goreng tempe sampai gosong? Kata istrinya, aku goreng tempe sambil bersolawat. Kata suaminya, gak apa-apa aku makan tempe gosong, etang-etang aku makan tempe sambil bersolawat. Sayyidina Muhammadin wa salli kita kepada bulan Ramadan. Amin ya Rabban Alamin. Bapak Ibu jamaah Mas Musola Nurul Ikhlas yang hadir, dan bagi ibu-ibu, bapak-bapak, tugasnya cuma dua. Satu, kalau baik ambil, bawa pulang dan amalkan. Tapi kalau jelek, buang jauh-jauh dan tinggalkan. Ya,
Mudah-mudahan di malam hari ini Allah berikan ilmu kepada kita dengan ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat insya Allah maslahat dunia dan akhirat. Baik, supaya tidak lama menyita waktu, karena perjanjian saya di sini hanya sampai jam 11 kurang setengah jam. Habis berarti. Ya. Alasan orang bicara namanya. Yang lain salah ustaz. Salah. Ya. Terus datang jam 8. Anger we naik nama jam 10. Dilatuli. Katakan langsung di perusahaan mah lembur ya tata. Lembur ayo mah dibahas lah. Lembur ya tata ibu. Apal ngeleng nama lembur mahnya? Apal? Si ngerti weh. Jangan ini bawa ajudana lagi opas. Siap. Eta ini terbukti ya tata. Ya kita bisa ditanya. Kita balik dia bisa papangin jam polisi. Assalamualaikum. Apa ustaz? Tos raja ban. Cepat polisi teh mana bukti nak? Tu di tukang ayah berkat. Polisi mah jadi nilang dari ngali berkat. Ya? Maka ieu mah ya hampur awenya. Ieu mah ya. Begitulah. Ya. Ayah. Nah, gitu. Ibunya. Di dia orang baca. Kudu dibaca heula nanaon teh. Memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperingati Isra Mi'raj, mari kita bersihkan hati sebagai bentuk persiapan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nu jadi pertanyaan, nu siapa menghadap? Can. Nu siapa menghadap? Can. Nah, menghadap teh. Bo. Ibu mah tadulah. Ya. Di dia mah omong anu akeun teh bener. Ustaz heula maot cenah astagfirullah. Teu nanaon ustaz teh heula nu maot asal bapa we nu panggeulana bisa. Nah, intina mah sakabehna ge bakal maot. Bener teh. Bener teh. Aya teh nu di dia anu maot aya. Mana jelema aya teh. Ya. Dek nanya ka bapak-bapak heula yeuh, jadi mah alus teh semangat kan teh bapak-bapak. Ieu mah ibu-ibuna rada teu semangat. Padahal ustadna geus ganteng kieu. Nah, geus kurang. Tadi teh dek make bedak, Bu. Mana mun siga sieun dodol bulukan katanya. Gitu ya, bapak-bapak nanya, siap mau teu? Siap mau teu? Siap. Ya. Ibu-ibu, milih ibu. Ibu mau dek tihela apa rek pandeun? Sa, rek tihela apa pandeun ibu? Nah, rasani wae si ibu nanya, senyummu menggodamu. Ya, bapak, rek tihela apa pandeun? Amun pandeun mun ngamandian. Sok sa nu ngamandian ka amun pandeun. Hah? Apa rek ngaruang sorangan? Rek mandi sorangan? Rek main ngapan sorangan? Dek mandi, dek mandi rah, dek mandi rah, dek tihela apa rek pandeun? Jawaban anak kieu atuh ari bingung mah bisa aing nanya maot dek tiheula rek pandeuri jawaban anak abdi mah bade tiheula bade pandeuri nu penting husnul khotimah jawaban teh sok ulangi bapak ibu dek mau tiheula apa pandeuri jawab khotimah nya tinggal teh untung ngawukur sok amal hade jeung goreng urang bakal aya balesan ti Gusti Allah, nu kumaha amalan urang bakal dibales. Jadi tekudu urang dendam. Atuh kumada Pak Ustaz meni nyeri hate teh nyeri moal beunang di ubang. Ya, sakitnya teh tuh di sini sakit banget hati saya. Sakit hati kita itu hanyalah nafsu yang berbicara. Walaupun manusiawi rasa sakit hati, tapi nitip sakit hati kita jangan jadi sebuah alasan
kita untuk dendam sama orang lain. Sing gede hate, sing boga sifat hampuraan, kaditu asrahkeun we ka Gusti Allah dan hade nu goreng mah bakal menang balasan sesuai dengan amal perbuatan. Nah, kartos tilu. Ieu deui naon? S. S naon? Sombong. Ari angkuh mah neme dina rasa, ari sombong mah ditinggalikeun. Ibu-ibu ngaji pikiran we. Salatullah salamullah. Si ngoreng karek dipangmeuleukeun emas ku salaki. Pake emas. Ayo we pikiran. Nya, sok aya nu sombong, aya nu sombong ku harta, aya ku. Aya aya nu sombong ku ilmu aya. Aya aya nu sombong ku jabatan aya. Di pribadosna nu sombong teh molak sangkeuna dina beuheung. Ya, lamun lamun eta nanti gada nanti kaharum, terus gada nanti kaluhu, terus lumpang ke narapa. Ya, mau mungkin beneran kan? Mau juri bener gitu ya? Tong, tong sombong, baheula ceuk dina carita tapi lain carita biasa. Ieu mah hikayat anu aya makna jeung mangpaatna. Mana orang apal iblis baheula ku Allah ditempatkeun di surga jeung kanjeng Nabi Adam. Bahkan cedina riwayatna iblis teh baheula na di guru na malaikat para bapa sarayana. Gurukna tapi hanya kal jeung ka dieu dibejakeun. Eta iblis anu baheula na di surga. Eta iblis anu baheula na dihormat tapi akhirna eta iblis malah masukna neraka. Naon sebabna? Jawabana abawa stakbar karena iblis sombong dan membangkang perintah Allah Subhanahu. Iblis anu sombong baheula di surga dikaluarkeun. Urang. Urang. Cang apal surga sombongna meuli luar biasa. Nauzubillahi min dzalik. Maka hati ini harus dibersihkan dari empat tadi. Bersihkan dari angkuh, bersihkan dari iri, bersihkan dari dendam, bersihkan dari sombong.